Assalamualaikum pemirsa. Ini pagi guys di Irlandia. Abis nganterin anak ke sekolah. Aku kan kalau nganterin kan suka mepet-mepet. Jadinya aku mau tunjukin kalian daily vlogku ya guys ya. Istri Bully di Irlandia itu kegiatannya apa aja. Sekarang udah keluar dari sekolahnya anak-anakku ya. 24 jamku dari pagi sampai nanti tidur aku ngapain aja guys ya. Sehari full 24 hours daily vlog. Tapi seperti biasa ya guys ya, subscribe channel aku bagi yang belum, LFS Kalinan. Aktifin notifikasinya dengan menekan tanda bell. Kalau kalian suka video aku silahkan klik thumb up. Kalau bagi kalian video aku ini bermanfaat, silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya ya guys. Dan enjoy. Pagi-pagi itu breakfast dulu guys sama anak-anakku ya. Pas mereka breakfast, Jolie Jessica aku nyiapin untuk bekal sekolahnya. Ya aku udah pernah bikin videonya guys ya, bekalan sekolah kalian bisa lihat di sini. Ya itu aja, seperti itu bekalnya guys yo. Setelah ini pakai baju, terus berangkat sekolah deh guys. We go. Sekolah guys. Deket sekali dari rumah. Jadinya jaraknya itu deket banget guys. Kalau jalan kaki itu nggak sampai 10 menit. Terus kalau naik mobil juga 2 menit 3 menitan lah guys. Sudah nyampe guys yo. Alhamdulillah walaupun tinggal di kampung tapi dekat sama apa-apa guys. Jadinya santai. Mepet-mepet aku jalannya mesti. Habis ngantar anak sekolah kan pulang guys. Setelah itu bikin Jacksonnya breakfast. Karena pagi-pagi tuh Jackson gak ikut breakfast. Aku juga gak ikut breakfast terlalu pagi kalau ikut Jolie Jessica. Paling breakfastnya Jolie Jessica cereal guys. Ini Jacksonnya minta egg, telur dia. Ya itu dia breakfast sendirian sambil nonton TV. Gak mau dia di meja makan. Terus tak tinggal lah bersih-bersih. Nanti breakfastnya Jackson yang gak habis itu aku makan guys. Gak terlalu ini aku. Itu udah guys sibuk guys kerja guys. Gimana sih guys ibu rumah tangga semuanya. Apalagi punya anak 4M. Ya sibuk banget tuh. Ya seperti itu aku. Bersih ini bersih itu. Sibuk sendiri guys. Jackson anteng dan nonton TV dah. Abis breakfast itu dia nonton TV dah sendirian guys. Aku tak tinggal bersih-bersih wis. Ya aku cuci pakai tangan begitu guys. Tapi airnya sudah pakai air panas. Karena kan heater ada oil ada dari musim dingin kan. Jadinya eman-eman kalau pakai dishwasher. Kalau sudah musim dingin semuanya hidup soalnya oil sama heaternya. Jadinya otomatis kerannya itu panas guys airnya. Jadinya nggak perlu aku pakai dishwasher. Tuh guys bersih-bersih guys. Nyelengkra rumah aku kayak kalau pecah guys guys. Namanya juga anak banyak em. Ditemenin sama Jackson. Dia anteng dia. Ini cucu lah. Ngomongnya cucu Jackson. Aku sibuk-sibuk sendiri. Namanya ibu rumah tangga ya guys ya. Banyak anaknya ya seperti inilah. Ngapain lagi sehari-hari. Wis bersih-bersih. Pekerjaan rumah tangga em. Dulu ratu sekarang babu. Aku udah pernah bikin videonya guys ya. Yang hover itu ya. Ya ini gimana. Gak mencintai terus kan. Hoveran lah ngepel lah semuanya lah guys. Makanya aku bilang dulu ratu sekarang babu. Maksudnya ya babu sekalian bos di rumah sendiri guys ya. Kalau dulu aku malas loh guys bersih-bersih guys. Ya gimana sih orang biasa tinggal di Indonesia dimanja kan. Ini punya itu punya maksudnya yang urusin rumah tangga ada, yang ini ada. Itu kan kalau di sini kan harus ngelondri lah sendiri maksudnya. Nyuci kan memang pakai mesin guys ya, tapi kan harus dipilah-pilah juga warnanya seperti itu. Mulai jadi YouTuber ini tambah rajin bersih-bersih guys. Masalahnya kan mau pegang HP itu nunggu rumah bersih dulu baru biar enak pegangnya gitu. Terus habis gitu dilap-lap tuh habis itu langsung kering. Tak masukin dah guys. Ya gitu sehari-hariku guys. Gimana guys? Sama gak kau dan aku sehari-harinya? Ibu rumah tangga em.
Setelah ini waktunya pas dah guys, pas jemput anak-anak guys, yuk jadinya pas banget. Sudah waktunya jemput guys. Selalu dah aku mepet-mepet tapi gak terlambat. Ya begini guys, suasana jemput anak-anak di dalamnya seperti ini. Julie Jessica sama ini udah di mobil. Say hi Julie Jessica. Hi. Si Julie-nya udah gak mau pakai ini, katanya gak terlalu dingin. Hi. Dia tahu taruh di mana. Yuk guys, pulang. Pulang. Alhamdulillah lah deket juga guys yo. Jadinya yo pas-pasan kalau anak banyak itu guys waktunya guys. Gak banyak gak. Cuman aku gerak cepat aja. Biar cepat pegang HP. Biar cepat main HP. Kalau sudah beres semua kan anteng main HP guys aku. Ya gimana namanya YouTuber M, walaupun ya belum ngetop lah ya, mudah-mudahan segera ngetop M guys ya. Sampai rumah juga harus bikin ini guys, makan siang anak-anak juga. Cuman kalau siang aku masaknya yang gampang-gampang guys. Paling ini apa, chicken nugget, chips yang dimasak pakai deep fryer gitu. Terus Julinya minta sup ya, kadang-kadang ya bikin sup yang penting ada sayur-sayurnya. Tuh guys ya, chicken nugget, chips gitu aja. Pakai di fryer, aku udah pernah bikin videonya ya. Peralatan rumah tangga yang jarang dimilikin di rumah di Indonesia, yaitu guys, di fryer. Kalian bisa cek videoku yang dulu ya. Beginilah tuh makan siangnya anaknya aku tuh. Sama sup, biar ada sayur-sayurnya guys. Kalau chicken nugget sama chip mereka suka kalau untuk siang. Ya seperti itu dah guys makan. Terus makannya mereka gak suka di meja makan guys, di depan TV gitu. Kalau gak ada di dirinya gak santai mereka tuh liatin. Di depan TV gitu dah anaknya aku guys, makan siangnya seperti itu. Jadinya masa yang gampang-gampang aku guys yo. Setelah ini yo beres-beres maning masih. Kalau semuanya sudah beres, ini waktunya aku ngevlog dah guys tuh. Di sana kan di pojokan gitu kan aku ngevlog tuh kan. Aku waktu itu pas pakai baju ini tuh yang suka duka tinggal di negara empat musim ya guys. Kalian bisa lihat di videoku yang ini ya gitu. Anak-anak sudah anteng, sudah makan, sudah semua. Aku sudah punya ngevlog, pegang HP dah. Setelah pegang HP, ngevlog, sudah waktunya aku berangkat kerja guys. Tapi makan tadi sama anak-anak juga barengan. Sekarang waktunya kerja guys nih. Itu guys, di jam mobil sih 4:55 yo. Terus suasananya guys, udah gelap kan guys, aku mau berangkat kerja gelap. Udah gelap kan guys, berangkat kerja nih guys aku guys. Munster and Linting cleaning service, I cleaning service guys. Kerjanya aku. Jadinya ini apa, karena Jerry pulangnya agak telat ya, jadinya aku berangkatnya ya. Tapi aku gak terlambat sih guys, wong cuman 2 menit udah nyampe kok ya. Ikutin aku yo, nanti sampai sana gimana. Oke okay? Gelap sih. Perjalanan dari rumah ke tempat kerja juga gak jauh guys. Kalian bisa lihat di videoku yang aku kerja di kantin waktu Christmas dinner itu ya. Kan cuma 2 menit. Sama parkirnya semuanya ya 4 menit lah. Karena kan masih cari parkiran. Tuh aku ngedabu sama kalian. Cuman aku cepetin guys durasi guys, kepanjangan guys. Maunya sih aku sambil ngobrol begitu ke tempat kerja. Tapi yowis lah, aku udah pernah bikin videonya yang Christmas dinner itu. Kerja di kantin waktu kemarin itu kalian bisa lihat di videoku yang itu aja ya. Terus cuman aku pas masuknya itu di tempat kerja, aku harus ambil kartu pasku guys untuk tanda masuknya itu, karena aku titipin ke security. Kalau nggak aku titipin, aku orangnya lupaan guys. Pernah aku itu nggak aku titipin kartunya aku, lupa guys, terlalu rapi nyimpen sampai lupa tuh kartu itu guys. Aku ambil ke security. Terus habis gitu ditap di sana. Aku pernah bikin videonya ketawa takut, ketawa takut kedosa ya di sana. Salah tap aku di kameranya. Setelah ini cari parkiran wis guys. Wong ini kalau nggak punya kartu pasnya masuk itu ya nggak boleh masuk guys di perusahaan ini ya. Nggak sembarangan lah. Terus sekarang sudah parkir guys ya. Aku mau tunjukin gimana ini masuknya kartu. Pas mau masuk tempat kerja aku ya, aku harus tap ini kartu itu. Udah bisa. Baru aku buka guys pintunya. Waktunya pulang guys, aku harus balikin ini kartunya aku ke security ya. Yuk jalan. Karena aku orangnya lupaan guys, jadinya kartu pas masukku itu tak titipin ke security aja.
Dititipin ke security ada enaknya guys, jadinya aku ini gak lupa lagi selalu mau masuk tempat kerja ambil kartuku kan. Tapi gak enaknya itu harus keluar masuk, ini dingin loh juga tuh kan, keluar masuk dingin lagi tuh. Hampir jam 8 kurang 2 menit nyampe rumah guys. Akhirnya nyampe rumah 3 jam aja guys kerja. Kalian udah tahu kan kerjaku di mana, masih krisis di sini ya. Tadi kan udah guys, tadi kan. Sekarang udah nyampe rumah, terus waktunya masak, oke? Okay? Stay tune, masak yuk. Untuk dinner guys. Udah suasana Christmas guys tuh. Udah. Aku ini aja. Sama istri ikut sana ya. Baru buka pintu juga harus nyuci lagi guys tuh. Ngeluarnya udah aku cuci dan aku masukin lagi biar bisa besok aku keluarin lagi untuk ini dijemurnya guys. Jemurnya sih di dalam tuh kan guys. Sibuk terus. Masih pakai jaket aku. Habis sama. Hah? Habis sama kan ya? Iya itu. Lapar guys, kelaparan. Tadi breakfastnya cuman ini, ikut apa? Ikut setelah Jackson itu kan apa makan telur goreng kan, terus makan siangnya ikut anak-anak makan chips sama itu, terus malamnya ini sekarang nggak masak guys, ternyata suamiku bikin pizza jadinya ya wes aku kan, aku kan nggak bisa kalau nggak makan nasi guys, anak-anak mau makan sama dedenya makan pizza aku. Aku masak yang paling gampang guys, ada nasi terus masak mie rebus. Makanan andalan keluargaku. Apalagi kalau sudah suamiku masak begitu guys ya, masak pizza, dia lagi tertarik sama pizza, dia masakin anak-anaknya. Itu berantakan kalau sudah dia masak. Ya bagian bersih-bersih, nyuci-nyucinya yuk aku guys. Namanya suamiku udah bikinin dinner anak-anak, ya aku yang bersih-bersih maning. Jadinya begitulah guys, aku guys sibuk sehari-hari guys. Tapi masih aku sempat-sempatin aja nge-vlog, bikin HP, bikin-bikin. Ya gimana, wong happy aku nge-vlog guys. Ya gak ngaruh lah, walaupun sibuk apa tetap tak sempat-sempatin tuh kan. Liatin, ada aja yang dikerjain habis makan. Gak selesai-selesai pokoknya jadi ibu rumah tangga ini. Memang pekerjaan yang paling gimana ya jadi ibu rumah tangga ya. Sudah gak dibayar ya guys, ya demi cinta sama anak ya. Biasa semua ibu-ibu seperti aku masih sibuk apalagi anaknya banyak em. Terus kan tuh yang sudah kering dilipat. Nanti yang sudah ini yang tadi baru dikeluarin setelah pulang kerja itu guys, waktunya dijemur gini. Ya wis, cuci kering pakai guys tuh di sana di dalam, karena di sana itu ada heaternya guys, makanya ditaruh di sana. Mau tunjukin ke kalian ntar, maksudnya aku gitu. Semalam udah, besok udah kering guys, karena kan suasana di rumah kan hangat. Namanya walaupun musim dingin ya, tapi kan ada pemanas, terus pakai oil juga, terus pakai coal yang di perapian itu guys. Aku kan udah pernah bikin tutorialnya cara ngidupin di perapian em. Tungku api di Irlandia itu loh guys, coba kalian lihat di videoku yang ini ya. Ini heaternya guys, makanya cuciannya ditaruh di sini. Karena kan memang udah ada heaternya di sana kan. Jadinya begitu deh guys, cuciannya adalah ruangan. Kalau sudah beres semua, waktunya ini guys. Anak-anakku pejamesan, terus mereka tidur ya. Aku lagi bersih-bersih guys, namanya punya anak banyak berantakan terus rumahku guys. Tuh, apalagi kalau sudah hari malam Senin, hari Minggu, aduh paginya itu wis berantakan pol. Ya, seperti itu dah, semuanya sudah ke atas, tidur semua anak-anak. Baru aku ngedit video guys, ngedit video terus up. Kalau enggak aku bisa simpen satu ya, sekarang udah nggak up dua kali guys aku guys, sudah nggak terlalu tergila-gila sama YouTube sekarang.
Yang penting sekarang ya up aja sehari sekali aja guys, nggak dua kali lagi guys. Kalau kemarin kan sempat tergila-gila sama YouTube kan, jadinya sehari itu bisa up dua kali. Tambah aku up dua kali, penontonnya tambah nggak ada guys. Nggak usah wes, ngapain katanya aku. Sudah semangat-semangat, happy-happy, up dua kali, gak ada penontonnya, ya males. Mending wis up sekali aja pikirku. Tuh, aku sambil berkunjung itu, santai sendirian itu. Jadinya aku berkunjung ke teman-teman itu, biasanya aku sambil ngedit guys. Makanya kebanyakan aku itu nonton videonya teman-teman itu aku full. Cuman komenku itu cuma sesuai dengan judul aja ya, karena aku tinggal ngedit. Jadinya tiba-tiba nanti kalau aku sudah ingat, baru keluar. Makanya full-full terus, maka terus aku pasti udah gak lupa lagi sambil tidur-tiduran gitu guys, santai em. Udah guys ya, sudah hampir jam 1 tuh, 12.41, waktunya tidur cantik. Berarti kegiatanku satu hari ini full 24 jam over ya guys ya. Ya itu udah guys kegiatanku sehari-hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu sama Minggu udah beda ya, karena kan aku harus kegil kayak ini. Terus ada kadang-kadang party lah, sepi cantik lah. Kegiatannya Sabtu Minggu beda. Kalau Senin sampai Jumat ya itu udah gak jauh-jauh sama itu guys. Beda-beda tipis ya, atau sama, pokoknya segitu aja. Thanks million for watching my video guys. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan komen ya. Karena kritik, saran, dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. Good night. Selamat tidur guys dari Irlandia. Rumah.